Oleh karena itulah saya berterima kasih sekali atas kunjungan dari Komisi Disabilitas Kota Blitar ini, dengan harapan saya terutama dari masing-masing kepala OPD bisa menjelaskan apa yang telah diperbuat terhadap kaum disabilitas, sehingga nanti dari Komisi Disabilitas ini paling tidak akan mendapatkan gambaran secara konkret tentang berbagai pelayanan-pelayanan yang dilakukan di pemerintah Kota Blitar. Nah, syukur-syukur nanti pada akhirnya ketika ada program yang bisa disalurkan ke pemerintah Kota Blitar dalam rangka lebih menyempurnakan layanan kita khususnya pada kaum disabilitas ini, sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah.